Halo, kembali lagi di channel aku ya. Dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini, di hari ini kita akan mencari 5 akumas lagi, tapi part ketiga teman-teman ya. Dan kita bisa akan mendapatkan stikernya. Oke, kita akan cari yang pertama teman-teman ya. Yang pertama itu ada di perumahan teman-teman ya. Kalian bisa cari di sini. Itu dia ada di dalam box ini ya, di dalam kotak-kotak ini. Jadi kalian periksa aja di bagian samping yang box-box ini ya. Jadi kalian bisa periksa. Ini kita lihat siapa sih? Oh, ini orang yang biasa itu ya. Oke, kita klik aja di sini. Kita selamatkan dia, teman-teman ya. Oke, guys. Nah, ini ya, dapat satu, teman-teman ya. Oke, sudah satu yang kita bebaskan. Terus yang kedua, next-nya itu dia ada di depan robot yang kita suka memberikan gift ya, teman-teman ya. Tahu nggak yang kita suka berikan gift? Nah, di sini nih. Nah, ini ya, yang mukanya mirip Dread Boy ya. Ini kayaknya adiknya atau saudaranya ya. Oke, kita selamatkan aja di sini teman-teman ya. Kita selamatkan. Nice ya. Oke, sudah selesai. Terus yang ketiga, next itu ada di belakang mini game Miraculous Hunt, tepat di deket dua pohon cemara ya. Nih, kalian bisa lihat ya, dia di sini nih. Nah, ini teman-teman ya. Jelas ya, kelihatan ya dia di sini ya, tuh. Oke. Kita langsung selamatkan aja yang ketiga ini teman-teman ya, daripada dia kelamaan dengan akumas ya. Oke, terus yang keempat itu posisinya ada di bawah menara ya, ada di bawah menara yang di atasnya itu dia berdiri di air mancur ya. Nih, di bawah menara ini nih. Nih ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Oke, kita langsung selamatkan saja dia. Aduh, ini kenapa nih kok susah banget ya? Aduh. Aduh. Nah, ini nih. Aduh, kok jadi di atas. Nah, pokoknya kayak gini lah ya. Oke, kita langsung selamatkan aja. Aduh. Nah, kayak gini. Oke, kita selamatkan. Boom, dapat ya. Selesai ya, teman-teman ya. Oke, itu yang keempat. Nah, terus yang terakhir itu posisinya ada di atas dealer ya. Aku bilangnya dealer, aku nggak tahu kalau teman-teman bilangnya tempat penjualan sepeda atau tempat penjualan mobil. Aku bilangnya dealer aja ya, biar mudah memahami ya. Nah, di atas dealer ini ada yang terakhir, teman-teman ya. Ada yang terakhir. Kita lewat sini ya. Nah, dia tuh di atas itu tuh. Di balik itu ya, cuman kita harus, kalau kalian punya minuman bisa kalian gunakan minuman energi ya. Jadi kalian bisa lompat di situ ya. Cuman di sini aku akan pakai armor ini aja ya. Aku akan pakai armor ini ya. Nah, kayak gini biar enak ya. Jadi biar ada lompat ganda gitu. Jadi aku pakai ini ya. Hop, hop, eh. Nah, nih kita langsung selamatkan saja ya. Karena agak sulit ya. Oke, ini yang terakhir. Let's go. Nah, selesai ya teman-teman ya. Sudah dapat kelima-limanya ya, dan kita juga bisa dapat games teman-teman ya. Kita bisa dapat games di sini, kita klik ya. Tuh ya. Oke, lumayan dapat games. Terus juga kita tadi dapat stiker teman-teman ya. Tapi aku akan rubah dulu ini ke sini ya. Aku akan rubah dulu. Nah, ini ya. Nah. Jadi kalau sudah selesai di part ketiga atau di hari ini ya teman-teman ya, itu nanti ada tulisannya di sini 5/5 ya. Nah, jadi udah clear teman-teman ya. Sudah clear, aku akan coba foto di sini. Nah, aduh, jangan deket, jangan diganggu dong. Nah, ini ya. Nah, 5/5. Jadi part ketiga ya. Cuman ini bedanya kalau part 1 part 2-nya tuh nggak dicentang, cuman digembok lagi ya sama tim PKXD. Oke, selesai teman-teman ya, dan juga bisa dapat stikernya teman-teman ya. Di sini aku akan berdiri di sini. Nah, kalian bisa klaim stikernya di sini nih. Asal teman-teman ini ya part 1 part 2 nya lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap ya belum bisa nerima gitu ya. Jadi kalau misalnya part 1 dapat 5, part 2 5, nah part 3 yang ini 5, nah kalian dapat tuh. Nah, ini ya, memulihkan 15 karakter yang dijahatkan selama event Natal Ladybug 2023 ya. Nah, jadi nanti next yang terakhir itu 30. Jadi kita akan 3 part lagi ya. Jadi 3 part lagi untuk menyelesaikannya. Ini sudah part 3, sudah hampir setengah perjalanan ya. Jadi total ada 7. Jadi ini sudah 3, kurang 4 lagi teman-teman ya. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja dulu videonya ya. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan dan komentar, silahkan jadi komentar. Kalau misalnya ada yang komen, bang, aku kok dapatnya beda-beda bang. Ya nggak apa-apa, nggak berurutan nggak masalah. Yang penting lokasinya sama seperti yang aku sampaikan di dalam video ini ya.
Oke, teman-teman ya, meskipun beda-beda tempatnya, tapi lokasinya ya di situ-situ aja untuk part 3 menangkap Akumas ini. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Kalau ada teman komentar silahkan komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.